Selamat pagi, Rauf. Selamat pagi, Ipan. Selamat pagi, Bapak. Mana nih, Ipan? Dorong, Pan? Dorong, kayaknya. Dorong lah ya, masa nggak dorong? Ya, kita lupa nyalain mobil kemarin. Ngecas. Kita yang dicas habisnya. Habis ini. Olahraga lah, dari kemarin nggak ada olahraga. Dua, Pak. Yuk. Udah sampai. Yo, terima kasih banyak ya, Bang. Lestari. Yo, Lestari. Bentar, Bang. Aku mau kasih stiker lah. Iya, Bang, bagi-bagi ya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, Bang, terima kasih banyak ya, Bang. Bang. Mantap, Bang. Ya, Bang. Bang, kami duluan ya, Bang. Hati-hati, Bang. Hati-hati di sini, Bang. Hati-hati ada hantu. Lagi ngisi bensin di galon. Kemana dulu kita ini, Bang? Abis dari camp dari Sibolangit, kita mau benerin drone dulu. Kayaknya drone-nya ada bermasalah. Kita lagi menuju sana. Di Kota Medan juga nyainya. Iya. Terima kasih ya, Bapak. Selamat datang di Kota Medan. Apa yang tahu pasti doakan ku harus pergi. Itu cerita itu. Kerasa masalahnya sampai sekarang. Nah, sekarang ada di bengkel drone Medan. Jadi numpang edit, numpang masak nasi, numpang ngecas. Baik banget ya, wifi juga. Kemarin hidupnya kita yang teraginya. Yuk makan. Jadi ke Acehnya lihat nanti aja ya, Pan ya. Awalnya kan kita targetnya mau 17 Agustus di Sabang, tapi kayaknya kita mundur lagi karena kita menikmati perjalanan dan inilah perjalanannya. Namanya juga Home Pimpa ya kan? Kembali ke Tuhan. Ya, apanya yang rusak, Bang? Mungkin sebelumnya pernah nggak ya? Hard landing atau apa pernah nggak sebelumnya? Pernah. Terhempas gitu pernah ya? Pernah. Nah, pada saat yang waktu itu mungkin. Jadi rusaknya sekarang? Iya. Yang gede. Jadi dia kemarin masih semi-semi aja ya kan? Rusak benerannya sekarang. Pas lah nyampe di sini nih. Kalian kenalan gitu ya. Iya. Jadi tadi disulap nih, Home Pimpa Jebret. Jadi jadi bur. Cuy.
Seneng kali. Nice. Ada Pak Tarno di dalam. Iya. Yang makan ya bang? Yuk lanjut. Ah, selalu. Boleh. Kalau makan-makan gini, ini yang enaknya sebenarnya kebersamaannya. Gak mikir seenak apa makanannya ya kan? Makannya mungkin bareng. Ini udah bareng, enak dulu. Karena ketemu orang profesi kayak gini, aku ngerasain profesi ini juga dulu ya kan, di lapangan kayak mana ya kan, habis liputan udah paham lah gimana, karena dunia yang kalian jalan ini dunia aku juga gitu. Udah dulu abang nyoba. Bahkan dulu zaman aku pernah masih liputan ke pengungsian waktu Sinabung pertama kali meledak letus itu, kita liatin warga-warga yang di pengungsian itu, lapar kita hilang loh, ya kan? Nengokin orang itu akhirnya, cuman ada masuk dari tim logistik, tetap kan mereka berikan kita makanan. Jadi sebenarnya karena kita udah lihat yang pengungsi-pengungsi itu ada anak-anak kecil itu kan, itu udah nggak mikirin lagi soal kita yang lapar. Padahal laparnya bener lapar, tapi nggak mikirin. Cuman begitu. Kalau ibaratnya kalau kita dikasih makan, ini nggak masuk lagi nih. Tapi begitu datang logistiknya, apapun itu bentuknya, bukan nasi kotak, bukan apa, nasi bungkus dari warung-warung yang terdekat, situlah mungkin yang di beras tadi itu. Sedup nih rame-rame wartawan yang makan, kami ya kan, para peliput ini ya, dengan muka ini gembira ya kan. Jadi bareng sama anak-anak kecil itu yang telanjang. Namanya orang pengungsi kayak mana lah, kayak gitu. Enak kebersamaannya itu. Jadi kami lupakan ego itu masing-masing. Kan itu belum lah, kan di media kan tahu kan. Itu dari net, itu dari TV One, itu dari musuh. Itu biasanya kita di lapangan sering bentrok juga nih masalah gambar ya kan. Pada saat itu lupa semua. Waktu makan ini rame. Kayak macam satu perusahaan aja nih semua ya kan. Bang Arief, terima kasih ya bang. Sampai ketemu lagi bang. Okay. Mana mapnya? Kiri apa kanan? Kanan. Kiri ada galon. Iya. Kiri ya, di sini. Ay, sini ada galon. Depot. Nanti kena marah kalau orang galon pun Pertamina nya. Oh, minum bensin ya. Dikasih Pertalite apa solar kata dia. Pan, gak capek pan bahasa logat Batak kan? Kayaknya udah hampir kebiasanya aku nih. Ininya tutupnya depotnya. Tutupnya. Tutup. Jadi kita seharian tadi sampai jam 10-an di tempat Bang Ari, bengkel drone Medan. Orangnya baik, recommended banget. Dan cepat, karena dia ngingat masa mudanya dia harus ngerjain. Sebenarnya abang itu kalau ngerjain drone harus ditinggalin dulu beberapa hari. Tapi seminggu, punya seminggu mahan. Tapi punya kita langsung dikerjain hari ini. Thank you Bang Ari. Murah bengkel juga drone Medan. Murah banget lagi. Panjang umur kebaikan. Iya. Yeah. Dan sekarang kita mau lanjut ke rencana sih. Kita bikin Google Maps-nya langsung ke Sabang, tapi nggak akan keburu juga. Jadi semana cukupnya aja ntar. Jadi wipernya nggak bisa hidup. Jadi kalau hujan kita tidur. Di mana ya? Terserah. Di mana hujan lah. Di tabrantanya. Iya. Bangun. Jadi kita bangun pagi. Iya kan? Cari wire-wire. Wire-wire apa, Pak? Kabel-kabel dan dinamo. Selamat datang di Medan. Selamat datang di Medan. Horan, Pak!
Kenapa? Apa itu? Kok capek kali Ipan Rauf? Ipan tadi nyetir dari Medan. Ini di mana Rauf? Sekarang kita udah di Aceh. Udah di Nanggro Aceh Darussalam. Dikit lagi sampai Loksmawi. Capek kali Ipan tadi. Nyetirnya, wipernya rusak. Dia pakai hujan pula, wiper rusak, hujan pula. Dia pakai kanebo. Terus karena dia gendut, makanya dia jadi capek. Capa punya juga capek. Tangannya berat. Jembut. Tangannya berat buat goyang-goyang setir. Bukan karena gendut. Oh, bukan karena gendut. Gimana? Semua orang pun juga akan merasakannya. Semua orang bakal mati juga katanya. Sudahlah. Besok cari dinamo, semangat tahu. Iya, perbaiki wiper. Daripada 3 kali rasa capeknya ditambah. Kena hujan juga. Hujan tak hujan, besok dinamo. Hanya penting sekarang kita udah pindah provinsi. Dari Medan sekarang kita Aceh. Tadi waktu keluar mobil udah beda bahasanya. Oh, aku udah dapat bahasa baru sini. Apa? Uang receh itu pecah namanya. Pecah. Enggak ada uang pecahnya. Pecah. Iya. Berarti pecah itu receh berarti. Cuma bapaknya tadi jalan dulu ke sana.